Ya, keseruan demi keseruan terus terjadi. Dan momen-momen indah, momen-momen gol masih saja tercipta dalam rangkaian pemilih fan football internal Bill pada kesempatan malam hari ini terlalu lega. Game ke-9 kali ini sudah berjalan antara tim hijau berhadapan dengan tim hitam. Ini seru juga pertandingan ini ya, antara olahraga. Karena kedua tim ini juga memiliki pemain-pemain yang memang berkualitas ya. Artinya bisa memainkan bola secara baik dan secara berteknik. Dan ada shift di sana yang kali ini membantu kawan-kawan dari tim hijau sepertinya ya. Ya, kembali ke tim ini, tim hijau melakukan tekanan. Iya, Mak Saleh tadi harus keluar. Masih kita saksikan ada di sana Adam, ada Ongki, ada Panji, ada juga Dita, Kevin, Fajar dan juga Mak Saleh. Di tubuh tim dari tim hitam. Panji, Kevin. Iya, melebar bola kali nomor 11 ada Dita. Dita. Oh, Dita. Mengawali sebuah gol dengan tendangan roket di kanannya tadi ya, merubah kedudukan menjadi 1-0. Keunggulan bagi tim hitam. Sedikit terkaget tadi ya. Penjaga gawang Yoga yang sudah mati langkah tadi sepertinya Mitra Olahraga. Kali ini ya, sebuah usaha dari Abun tadi ya, hampir-hampir saja kok Abun ini memberikan gol balasan tadi. Kembali bermain bola pendek, ada Panji di sana. Iya, ada Adam, lebar Adam, kerjasama yang sangat rapi sekali. Lagi-lagi ya, ini dia kedua kalinya. Dita kali ini berhasil membukukan gol yang kedua bagi timnya. 2-0. Cepat sekali ya. Hanya jarak beberapa menit yang lalu kembali terjadi tercipta gol tadi ya. Iya, 2-0 gol sementara. Sensasikan tim hijau, Siwi kali ini angkat kaki tadi melebar, ada Abun di sana. Masih Abun. Lebar bola kali ini. Ya, gol balasan terjadi. Luar biasa tadi tim hijau. Berhasil memperkecil keunggulan tadi melalui kaki Luis tadi ya. Luar biasa, 2-1 keunggulan sementara, tetap masih bagi tim hitam. Ya. Seruan demi keseruan terjadi, kita saksikan, mudah-mudahan nanti terus akan berlangsung seperti ini ya. Oh. Iya. Sedikit terinjak tadi, namun tetap saja dengan senyum kita saksikan ya. Ini dia sebuah komunitas sepak bola yang berhasil menyatukan karakter-karakter dari seluruh anggotanya ya, sehingga apapun yang terjadi tidak terjadi konflik atau tidak terjadi hal-hal yang bersifat emosi ya, kita saksikan ya. Tetap saja mereka tetap bersahabat, tetap senyum ya. Benar-benar memainkan bola secara gembira, secara happy kawan-kawan dari Family Fun Football. Sekali lagi ya, terima kasih untuk kawan-kawan semua dari Family Fun Football yang sudah mempercayakan dokumentasi videografer kepada kami menu bola Lampung. Kita saksikan masih, walaupun terlepas dari sepatunya ya, karena terus sedikit terinjak tadi. Ya, Dita tadi ya, salah satu pemain bahaya ya dari tim hitam ini yang baru saja tadi menciptakan gol sehingga sementara unggul. Ya, 2-1 masih kedudukan sementara Mitra Olahraga. Ya, Panji sepertinya akan melakukan tendangan langsung ini. Nadi dan save juga ada di sana. Iya, sangat mudah sekali gol terjadi tadi. Kevin.
memberikan gol ketiga bagi timnya. 3-1 keunggulan sementara bagi kawan-kawan dari tim hitam di game yang ke-9 ini, Mitra Olahraga. Ya, sebuah hasil yang sangat positif ya. Mantap sekali dengan 3 golnya sementara. Nadi kali ini tim hijau langsung Nadi, namun masih juga melenceng ke sebelah kiri pertahanan belakang dari tim hitam. Iya, Panji kali ini. Ada Dita di sana. Oh, lepas bola melalui kedua kaki Nadi tadi. Iya, masih kita saksikan cukup gencar serangan, namun kali ini ragu-ragu tadi Panji. Seharusnya sudah memberikan bola langsung tadi ya kepada Fajar yang sudah menunggu dan overlap jauh sekali. Iya, Kiki. Nadi, Kiki kembali. Abun sudah menunggu di sana. Iya, kali ini Abun. Wah, pas Abun. Tidak bisa tepat sasaran tadi ya. Sip. Seharusnya tadi sudah bisa berada pada posisi sebelah kanan ya, namun malah masuk ke dalam ya, mendekati dari penjaga gawang. Kembali gagal kita saksikan. Angkat bola kali ini. 2-1 kedudukan sementara masih. 3-1 kita saksikan. Nadi kali ini melebar bola maksudnya. Ada shape di sana. Kontrol sejenak Kiki. Baik sekali Abun. Iya, Masoleh tadi keluar. Iya, selesai sudah sesuai album serangan dari kawan-kawan tim hitam. Kembali. Oh, tinggi bola tadi Mitra Olahraga. Cukup mantap ya posisi dari kawan-kawan tim hitam ini di tim ke-9 ini. Sudah 3 gol, 3 kali. Iya, lagi-lagi Panji tadi. Iya, masih cukup terjaga stamina dari kawan-kawan ini ya, walaupun sudah melampaui menjalani beberapa kali beberapa game di kesempatan malam hari ini. Oh, Kevin Panji. Iya, ya, gol jelas sekali tadi. Bola mantul kembali keluar, namun sudah masuk tadi ya. Kita saksikan dari 4-1 kedudukan sementara masih. Ini dia yang ditunggu-tunggu, pertandingan yang sangat menarik sekali tadi ya. Bola begitu kencang sehingga kembali keluar ya, namun bola sudah masuk tadi ya, keluar ya. Dan dinyatakan sah sebagai gol tadi ya. Kali ini tim hijau. Tim hijau, wow, melewati kaki dari Bernard tadi. Angkat bola Masoleh, arahkan langsungnya kepada Kevin tadi. Iya, cukup positif hasil yang dihasilkan oleh gol yang dihasilkan sementara keunggulan bagi tim hitam ini, Mitra Olahraga ya. Kiki masih kita saksikan sedikit dari perebutan tadi antara Siwi juga ya. Kiki kembali, ada Fajar di sana. Dita tidak bisa menguasai bola dengan baik tadi. Dita, iya, kali ini melebar bola kepada Abun. Iya, sudah tepat posisi dari penjaga gawang Masoleh tadi. Iya, jelas sekali tadi apa yang terjadi, bukan pelanggaran. Masih terus berjalan Kiki kali ini. Kiki, ada Siwi di sana. Masih. Iya, terlalu maksa tadi, sudah menunggu dua lawannya. Fajar dan juga Kevin tadi. Masih 4-1 kesedihan. Kedudukan sementara Mitra Olahraga di game yang ke-9 ini. Kiki. Masih Kiki. Iya, ini dia save. Wow, membentur Masoleh tadi. Bola yang sudah positif harusnya jadi gol tadi Mitra Olahraga.
Iya, kita saksikan yang ke-9 ini dengan skor akhir keunggulan bagi tim hitam dengan skor 4-1. Baik, kita akan kembali menyaksikan pertandingan di game yang ke-10 Mitra Laurga dan tim merah berhadapan dengan tim putih. Iya,